Setelah kita sebutkan bagaimana syukur atas nikmat yang diberikan Allah, sebaliknya ada orang yang tidak berterima kasih sedikit juga kepada Tuhan, melainkan mengomel terus bagaimanapun banyaknya nikmat yang dia terima. Maka pada ujung ayat tadi dikatakan, wala in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu masih mengingkari nikmat Tuhan itu, maka siksaan Tuhan amatlah pedihnya kepada dirimu. Memang banyak sekali manusia sudah ada nikmat datang, dia tidak memperdulikan nikmat itu, dia masih mengomel saja. Kita misalkan, ada seorang perempuan bertandang ke rumah sahabatnya perempuan yang lain. Sesampai di rumah tadi dilihatnya, senang dia melihat bagaimana keadaan rumah itu. Dilihatnya ada televisi terletak, ada radio, ada sike, kursi-kursi bagus, ada lagi perhiasan-perhiasan yang lain. Tanda dia bergembira, dia bilang, ah syukur saudara atau saudari, ada radionya ini, ada televisinya ini, ada lagi sicenya, model betul ini. Furniture di mana ini yang menyediakan? Disambutnya, ah, televisinya sudah anung model, ketinggalan model ini 10 tahun yang lalu. Radionya sudah bahula ini. Sicenya juga begitu. Ada yang model sekarang, yang model baru, saya sudah ketinggalan zaman ini. Ini misalnya, nikmat yang telah ada itu tidak disyukurinya, melainkan diomelinya. Ini banyak manusia yang seperti ini. Sebagaimana pernah saya katakan dalam kaset ini, inilah orang yang wa nafsin wa min nafsin la tashba, jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, tamak terus. Orang seperti ini kalau dia ditimpa oleh kesusahan, akan seperti cacing kena panas. Orang seperti itu, sebab dia tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Dapat percobaan sedikit sudah gelisah, sudah seperti terbakar dirinya. Dia tidak akan merasai nikmat hidup, walaupun bertimpa nikmat dalam rumahnya, dia tidak akan merasai nikmat hidup. Inilah orang yang pada penglihatan orang lain dia kaya, tetapi dialah orang yang paling miskin. Disebutkan oleh ahli-ahli falsafat, siapa orang yang miskin di dunia ini? Orang yang terlalu banyak kehendaknya, itu orang yang miskin. Siapa orang yang kaya di dunia ini? Yang merasa cukup dengan apa yang ada, dia bersyukur atas yang ada. Bukan berarti dia menolak yang tidak ada. Kalau ada, syukur. Kalau belum ada, sabar. Jadi, syukur itu ada imbangan, yaitu sabar dan syukur. Syukur ketika nikmat datang, sabar seketika nikmat pergi atau hilang atau rusak. Sebab apabila sabar, itu fikiran tenang. Fikiran tenang menyebabkan ada lagi inspirasi baru yang akan datang. Tetapi kalau dapat sedikit cobaan sudah gelisah, maka kita mengkafiri, tidak mensyukuri nikmat yang ada. Misalnya saya pernah juga bertemu
berkali-kali orang datang. Abuya, saya ini susah. Kenapa? Ya, Buya mengatakan kalau kita suka bertahajud, suka beribadat dengan setia, nanti apa yang kita minta dapat dikabulkan oleh Tuhan. Saya sudah 4 tahun tahajud saja seben malam, tidak dikasih apa-apa. Ini orang tidak bersyukur. 4 tahun dia bertahajud terus-menerus. Dengan apa-apa dia bertelanjang. Tidak pakai mukena. Berapa dibeli mukena? Lampunya terang. Berapa ongkos lampunya? 4 tahun sakit. Tidak. Makan enak juga saban hari. Cuma permintaan belum dikabulkan. Nikmat yang ada dalam tangannya dia lupa, karena mengharapkan nikmat akan datang. Inilah orang. Wa ila in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu lupa kepada nikmatku, azabmu yang akan kamu derita lebih sakit lagi. Misalnya tadi itu, saya sudah bertahajud sekian tahun, tapi permintaan saya tidak dikabulkan. Berfikirlah sedikit. Itu namanya perkataan kan kurang sopan kepada Tuhan. Seakan-akan kita yang menentukan, Tuhan, kasih saya. Seperti begitu kita kepada Tuhan. Padahal bukan karena mengharapkan diberi apa-apa, itu yang menjadi pokok. Kita sebagai hamba Allah dihidupkan di dunia ini buat apa? Di dalam Quran dikatakan, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Jadi artinya bukan 4 tahun. Selama hidup hendaknya kita beribadat kepada Tuhan. Bukan mengharapkan apa-apa, karena yang ada ini sudah harapan kita. Yang ada disyukuri. Ini satu contoh. Saya ingatkan. Apa maksudnya? Inna azabi la syadid. Orang yang lupa kepada nikmat Allah, nikmatnya Allah dia lupakan, dia tidak bersyukur, siksaan datang. Siksaan apa? Gelisah hatinya selalu. Itu siksaan, itu gelisah. Sudah dapat mobil, apa merek mobil? Oh, mereknya Holden. Ya, tapi baru dipakai 2-3 hari. Ya, tapi sekarang ada lagi ini Holden. Mau pakai Mercedes-Benz, pakai apa lagi? BMW, macam-macam pikirannya itu sudah siksaan buat dia. Padahal bukan pula dilarang mencita-cita yang baru itu, bukan dilarang, tapi berpikirlah dengan wajar, yang akan datang disyukuri, yang telah ada ini lebih disyukuri lagi. Orang gelisah karena mengharapkan yang baru, dia lupa keadaan kekayaan yang ada pada dirinya sendiri. Cobalah. Kita kaya. Mobil ada. Rumah besar. Ini cukup. Tapi badan sakit. Bagaimana? Saya teringat salah seorang sahabat saya telah meninggal. Itu terkenal orang kaya besar. Bapak Rahman Tamin, dia di rumah sakit. Dia ketika itu baru saja membuka pabrik tekstil di Surabaya. Jadi ketika dia sakit, saya pergi melihat dia. Sekarang saya mengerti, apalah arti kekayaan saya yang banyak itu. Yang penting sekarang ini bagi saya sehat. Ini perkataan dari seorang mukmin yang mengetahui berapa nikmat Allah, tapi nikmat yang paling besar itu kesehatan, bukan kekayaan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia beribadat, dia minta, ya Allah, sehatkanlah badanku atau tetapkanlah imanku. Ini saya pernah melihat di sini, kita melihat bahwa kesehatan badan
adalah kekayaan yang tidak ada nilainya. Walaupun engkau tidak mempunyai banyak kekayaan, tapi badanmu sehat, kekayaan berjuta-juta itu. Engkau tidak banyak kekayaan, tetapi engkau makan enak. Pernah saya juga berjalan-jalan dengan seorang teman orang kaya, naik mobil lalu di dekat sawah orang-orang bekerja. Ketika itu hari kira-kira pukul 12 tengah hari, saya melihat bagaimana sesudah membajak sawahnya, orang yang punya sawah tadi makan, dibawakan oleh istrinya dari kampung, di dalam besek nasi yang akan dimakan oleh suaminya, dimakan oleh suaminya itu. Sehingga kawan saya yang punya mobil tadi menjadi dalam hatinya itu seakan-akan iri. Saya yang tinggal di gedung besar, di rumah besar, mempunyai mobil beginian, tidak merasa enak makan seperti itu. Ah, coba Tuhan, berapa nikmat Allah. Maka itu kita kembali kepada pangkal tadi. In syakartum la azidannakum. Apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, syukurilah. Apabila itu engkau syukuri, badanmu sehat, hatimu senang, dadamu lapang, dalam hal itu insyaAllah Tuhan memberikan lagi tambahan nikmat itu. Wala in kafartum, tetapi jikalau engkau lupakan nikmat itu, itu namanya sama dengan kafir. Sebab kafir itu ada namanya kafir inat, kafir juhud, kafir nikmat. Kafir inat artinya keras kepala. Kafir juhud, ingkar, tak mau percaya. Kafir nikmat, nikmat Tuhan telah datang, lupa nikmat itu. Itu juga termasuk kafir namanya. Kalau kita lupakan nikmat itu, maka kita sudah meracun diri sendiri. Makan tak enak lagi. Mengapa? Ya habis. Rumah saya, rumah sewa saya, sudah 40 pintu banyaknya. Tapi yang di sana tidak dibayar orang, di sana itu hampir terbakar rusak. Jadi berapa? Ada dua rumah. Jadi yang 30 bagaimana? Ah, lupa itu. Inilah beberapa contoh daripada orang yang memungkiri nikmat Allah. Itu juga merubah kepada rupa muka kita. Orang yang selalu tidak puas, walaupun dia punya kekayaan sudah berlimpah-limpah, tapi rasa syukurnya tidak ada, makannya pun tidak enak. Di dalam rumah tangganya pun dia menjadi selalu berungutan saja. Ketika mula-mula datang sesudah penyerahan kedaulatan pada tahun 50 datang ke Jakarta suami istri, hidup dengan sederhana, makan enak, tertawa pagi, tertawa sore, apa yang ada dimakan yang tidak sabar. Kemudian berlimpah-limpah rezeki. Rezeki datang, mulai lalai daripada Tuhan. Mulai lupa kepada nikmat. Lama-lama tidak mensyukuri nikmat. Timbul berkelahi dalam rumah. Si laki-laki tadi melihat lagi, ada perempuan yang lebih muda, dia mau kawin lagi, ribut lagi dengan yang tua, macam-macam. Nampak bagaimana saya katakan tadi, nampak oleh orang luar, orang ini senang ini, tapi di dalam rumahnya sendiri neraka, dibikinnya sendiri neraka itu, karena dia tidak mensyukuri nikmat. Dia bikin sendiri neraka itu sebab dia tidak sabar ketika percobaan datang. Disinilah tuan-tuan pendengar kaset yang saya cintai, saya katakan di dalam agama kita disuruh qanaah, menyambut dengan kedua belah tangan nikmat yang diberikan Allah, kecil atau besar. Yang penting nilainya. Nilai nikmat itu ialah apabila kita terima dengan syukur. Dan kalau percobaan datang, kita tabahkan hati, kita sabar. Percobaan itu banyak, harta,
berniaga rugi. Istri atau anak yang dicintai mati dan lain-lain sebagainya. Kita sabar menerimanya. Kita tabah menerimanya sehingga kita tidak goyang. Ketika nikmat datang, kita syukur, jadi kita tidak sombong. Ketika percobaan datang, kita sabar, jadi kita tidak bingung. Kita punya hidup selalu tenang. Di dalam ilmu tasawuf disebutnya bahwa antara syukur dengan sabar itu adalah seperti sayap. Sayap sebelah kanan syukur, sayap sebelah kiri sabar. Kalau patah salah satu dari dua sayap itu, kita jatuh, tidak bisa kuat lagi. Jadi sebagaimana kapal terbang juga mempunyai dua sayap. Kalau patah satu, lebih baik lekas berhenti, jangan berlayar lagi, nanti bahaya besar jatuh, membawa jatuh kita. Para pendengar, disinilah yang jadi tiang dari kehidupan kita sehingga menjadi kita normal. Sebagaimana pernah juga saya katakan, kerusakan-kerusakan atau seperti radio korsleting yang terjadi antara sabar dan syukur ini bisa jadi penyakit. Mulanya penyakit batin, kemudian menjadi penyakit badan. Itu saya pernah mengatakan tempoh hari ini dalam salah satu kuliah di kaset ini, psikosomatik. Dilihat penyakit, diperiksa, dianalisa oleh dokter, asalnya dari kecewa. Ada orang anaknya menyakitkan hatinya karena anak itu juga jadi fitnah dalam kehidupan. Diharap akan begini rupanya jadi begitu, diharap akan taat rupanya maksiat. Lama-lama dipendam penyakit itu dalam hati, berubah kepada badan sendiri. Kadang-kadang sakit jantung, kadang-kadang eksim, kadang-kadang kudis, ajaib. Rupanya perjalanan darah diganggu oleh tekanan jiwa. Tekanan jiwa mengganggu tekanan jantung. Tekanan jantung mengganggu tekanan darah. Tekanan darah menjadikan penyakit pada badan. Sebab itu maka dikatakan, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang menolak peringatanku, dia punya hidup nanti akan sengsara. Sengsara jadi penyakit. "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Dalam hatinya ada penyakit, ditambah lagi oleh Tuhan dengan penyakit lain. Diperiksa oleh dokter, "Badanmu tidak sakit, ini pikiranmu yang sakit." Macam-macam. Disinilah saudara-saudara yang terhormat, maka syukur itu adalah satu nikmat yang kita sendiri mengusahakan supaya terjadi pada diri kita sendiri. Dan gelisah itu adalah laknat yang kita tumbuhkan sendiri. Sebagaimana pepatah orang Melayu, makan hati berulam jantung. Hatinya sendiri dia makan, jantungnya sendiri diambil ulam. Akhirnya kurus kering, pikiran pun jadi tertumbuk, cahaya mata pun menjadi muram, hati gelisah, kepercayaan kepada Allah tidak ada lagi, kepada hidup pun tidak ada lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Para pendengar, peminat kaset-kaset ini, saya serukan, gembirakan hati, kuatkan iman kepada Allah, syukuri segala nikmat, sabar kalau datang percobaan. Insya Allah kita akan tetap teguh hidup, selamat dunia dan akhirat. Sekian saja dulu, insya Allah lain hari kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.